Under the Queen's Umbrella adalah serial drama sejarah Korea yang disutradarai oleh Kim Min-sik dan dibintangi oleh Kim Hye-soo sebagai Ratu Im Hye-rong, Kim Hye-suk sebagai Ratu, dan Choi Won-young sebagai Raja Lee-ho. 세자 경합의 관문을 뚫고 여기까지 잘 와주었구나. Lainnya yang bergabung dalam acara ini termasuk Moon Sang-min sebagai Grand Prince Sang-man, Bae In-yuk sebagai Putra Mahkota, Yoon Sun-woo sebagai Grand Prince Gi-song, dan Kang Chung-hee sebagai Pangeran Yoo-sung bersama anggota pemeran lainnya. Membayangkan posisi yang diambil oleh para wanita yang berada di era Joseon, drama Korea ini akan membawa kita melewati perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh mereka, terutama jika menyangkut soal tahta. Sementara raja sering terlihat memimpin di sebagian besar kerajaan, perempuan tertinggal untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memperhatikan pengasuhan calon ahli waris mereka di masa depan. Sebelumnya pada episode 12, Waryung tidak akan melepaskan pembunuhan yang akan direncanakan mantan putra mahkota dan mencoba menyelesaikan masalah ini untuk memastikan keselamatan Songnam. Wisong mendapat bantuan dari pasangan yang tidak terduga, Kwon yang berencana menggulingkan Songnam dari gelarnya sebagai putra mahkota seperti keterlibatannya sebelumnya dalam konspirasi dengan permaisuri Wang. Di sisi lain, pangeran besar Mwan memutuskan untuk memikul tanggung jawab membesarkan bayinya yang baru lahir dari persembunyian. Ibu Suri membongkar rahasia permaisuri Wang tentang silsilah Yusong. Pada preview episode 13, setelah Songnam ditunjuk sebagai putra mahkota yang baru, larangan menikah diberlakukan di kerajaan untuk memberi jalan bagi pemilihan putri mahkota. Janda Ratu dan Waryung mencari kuda pemenang mereka dalam masalah ini dan berakhir dengan kandidat yang sama, Putri Menteri Yoon Chung-ha, tetapi dengan dua motif berbeda dalam pikiran mereka. Wisong pindah dari istana, sementara Kwon dan Tuan Toji tidak punya rencana membiarkan api pemberontakan mereka melawan raja menjadi dingin. Sekian dulu video dari Aldit Channel, nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!